Ya. Ini apa ya, Pak, yang kecil, Pak? Layar seperti Beserta itu, emang Pak, saya share di. layar beserta emang kecil, Pak, kalau beserta. Enggak, ini. Memang seperti itu, Pak. Memang seperti itu, Pak. Sudah betul, Pak. Memang saat kita share screen, layar peserta jadi menjadi kecil dan ada di sebelah kanan atas, Pak. Jadi sudah betul, Pak Tegar. Sudah betul. Tampilan kemarin tidak seperti ini, Mas. Tampilan kemarin bagaimana, Pak? Betul seperti ini, Pak. Yang Biasa. betul, Pak. Bapak bisa melihat anak-anak itu dengan klik tanda panah di kanan atas itu, Pak. Di kanan atas itu kan ada logo geser kanan. Sekarang kan yang tampil kan gambarnya Mbak Ari. Kalau mau geser, melihat peserta yang lain, bisa klik tanda panah pada gambar peserta itu, Pak. Ada tanda panah kanan. Poinnya terbaca, Pak, dari sini, dari layar sini. Gimana kalau dari layar peserta sudah Jelas ke terbaca Pak, juga? mungkin bisa lanjut aja Pak, Pak Tegar. Oke. Ya, sebelum kita mulai, Pak Tegar, kita mau menyapa dulu adik-adik semuanya ya. Kita hari ini kita akan belajar dan bergerak bersama dengan narasumber kita yang hebat yang akan mengisi mapel PJOK dengan materi gerak ritmik. Nah, kita belajar bersama dengan guru kita pagi ini, beliau adalah pengajar SLB D di YPAC Bandung, yaitu Bapak Tegar Rahmatya, S.Pd. Sebelumnya, kita kenalan dulu boleh ya dengan Pak Tegar ya. Ya, Vicon ini diselenggarakan oleh Pusdatin Kemendikbud untuk menemani adik-adik semuanya belajar dari mana saja dan kapan saja. Dan dengan siapa saja, terutama dalam kondisi saat ini yang mengharuskan kita beraktivitas di tetap jaga kesehatan dan kebersihan dengan rutin mencuci tangan dengan sabun, sebanyak makan buah dan sayur dan jangan main di rumah di luar rumah dulu ya. Kali ini kita akan belajar bersama dengan Bapak Tegar Rahmatya. Beliau adalah pengajar di YPAC Bandung selama 8 tahun. Selain itu, beliau juga sebagai pelatih atau terapi berenang di Yayasan Humaniora, betul ya Pak Tegar ya? Selamat bergabung dalam siklon Sapa ya, DRB Bapak. Ya. Kalau disebut nama di Bandung, Pak. Iya, Bu. Sehat semua ya, Pak, di Bandung ya, Pak? Sehat semua. Alhamdulillah, sehat semua. Alhamdulillah, di sini dari Depok hingga alhamdulillah sehat semua. Kita semua dalam rangka social distancing demi menyehatkan badan ya Pak ya. Dan pastinya Okay. Semua peserta di sini juga berasal dari berbagai tempat di seluruh Nusantara. Ya, kali ini mata pelajarannya adalah PJOK untuk semua jenjang SLB, betul ya Pak? Ya, boleh. Ya, dengan materi gerak ritmik. Nah, seluruh peserta di sini bisa ikut aktif bergerak bersama Pak Tegar. Kita sama-sama bergerak, siapkan fisik dan buka hati dalam mengikuti pembelajaran di Vicon ini. Agar apa yang disampaikan Pak Tegar bisa diserap dan bermanfaat buat kita. Oke, halo. Oke, semangat ya. Oke. Terus jangan lupa bisa terus ikuti program Sapa DRB ini melalui online di belajarkemdikbud.go.id/sapa-drb. Di isian first name itu bisa diisi dengan nama panggilan, di isian last name bisa diisi dengan nama sekolah dan kota. Sehingga ketika kita menyapa, kita akan tahu dari sekolah mana adik-adik atau bapak ibu guru dan dari kota mana adik-adik dan bapak ibu guru berada. Ya. Terus nanti kalau ada pertanyaan, sahabat rumah belajar, peserta semuanya bisa mengajukannya langsung melalui kolom chat di sisi ini. Kesempatan kita adalah 60 menit untuk materi, 20 menit untuk tanya jawab. Nah, karena ini PJOK agak spesial, ada kita ada gerak-gerak gitu ya, Pak Tegar ya. Jadi akan lebih fleksibel. Oke. Kita nggak berlama-lama lagi ya, adik-adik semuanya sudah siap semuanya ya. Kita selanjutnya tanya Pak Tegar.
Dengar ya, kalau mau tanya ya. Dari pembelajaran kali ini. Mas, jawabnya dengan gerak rukmik. Selamat pagi. Halo, selamat pagi sahabat rumah belajar. Halo. Kita kenalan dulu siapa ini yang ada di yang muncul? Namanya siapa? Ada adik tutup tadi, Pak, kalau nggak salah, Pak. Adik siapa ini? Halo, oke, kayaknya kita mulai saja ya, Mbak ya. Nanti perkenalannya bisa di jalan ya, sambil ya, berjalan. Iya. Oke. Mudah-mudahan terdengar musiknya ya. Terdengar musiknya, bisa mengikuti atau bisa menyetel musik apapun di rumah ya, adik-adik, sahabat belajar di rumah belajar. Oke, kita mulai ya. Kita mulai ya. Siap, kita belajar. Sebentar ya. Ya, kita tunggu. Sebentar ya. Adik tutup pinta. Ada juga Darta Saragi, ini Bapak atau Ibu? Atau adik? Oke. Okay. Oke. Okay. Kita mulai. Ya, Bapak silakan. Sudah jelas, Mbak, apakah bisa memonitor saya? Ya, bisa, Pak. Oke. Okay. Kita mulai dengan pemanasan atau peregangan. Ya, sebelum nanti jalan di tempat, kita mulai peregangan dan pemanasan. Oke, kita mulai dari kepala, ya. Kita mulai dari kepala, hitungan 5. Oke, kita mulai. Siapa ada, siapa yang bisa mengikuti? 1, 2, 3, 4, 5. Satu, dua, tiga, empat, lima. Patahkan kepalanya, terlihat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga. Oke, kita angkat tangan ke atas, ayo. Siapa adik yang mengikuti Bapak? Kita angkat tangan ke atas, ayo. Siapa hitungan sampai kelima ya? Siapa yang mengikuti Bapak? Ayo. Ada siapa yang mengikuti Bapak? Hitungan sampai kelima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Samping kanan. Boleh ke samping kanan adik semua. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima. Dorong ke depan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke. Oke. Sudah semua mengikuti Bapak? Ya. Apa di sini? Kita lanjut. Siapa saja yang ada di bisa melihat Bapak kah? Di sini ada Ibu Ari masih bergabung. Ada Bapak. Ini Bapak aku. Ada Pak Darta Saragih. Ini Bapak atau adik sini ya? Darta Saragih.
Boleh dilanjut Bapak materinya? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan berjalan di tempat. Ayo, kita berjalan di tempat. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, sambil berjalan, sambil menarik nafas, ya. Kita lakukan gerakan ke atas. 1, tangan ke atas. Tangan ke atas sambil menghirup udara yang segar di pagi hari ini. Ayo. Sambil jalan di tempat. Kita keluarkan napasnya. Hirup napasnya. Oke, cukup. Ya, kita lanjut setelah ini. Telah berjalan. Bentar. Mbak Ari. Ya, siapa? Ya, bisa minta tolong PowerPoint-nya tidak bisa ke bawah saya. Tidak bisa ke slide selanjutnya. Begini. Oke. Nah. Sudah ya? Sudah ada adik siapa yang mengikuti Bapak? Ada adik siapa yang mengikuti Bapak ya? Ini videonya sepertinya mungkin mereka mengikuti video kan. Iya ini. Lanjut saja, apakah lanjut? Lanjutkan ya, Pak. Oke, setelah kita semuanya, tidak setelah kita hari apa jalan di tempat. Oke, kita jalan di tempat, sudah di jalan di tempat, kita berhenti dulu sambil istirahat. Oke, kita rentangkan tangan seperti ini. Oke. Putar ya, hitungan sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita sambung dengan jalan di tempat kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Setelah itu masih jalan di tempat. Setelah jalan di tempat, ya bisa kita ulangi gerakannya seperti merentangkan tangan seperti ini, ya, dan putar tangannya ke depan, hitungan sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah itu kita berjalan di tempat kembali sebelum ke gerakan berikutnya. Ya. Jalan di tempat kembali anak-anak, siapa yang mengikuti Bapak? Siapa yang mengikuti Bapak? Adakah mana videonya ya? Videonya boleh dinyalakan. Videonya ya. Ikut bergerak, ayo videonya. Nah, videonya ya. Bapak pengen lihat mukanya? Ayo. Oke. Setelah jalan di tempat, kita buka.
buka tangan lebar, ya. Kita buka tangan lebar, tangan. Oke, kita tarik tangan ke sikut, ke lutut sebelah kanan atau sebelah kiri, seperti ini. Siapa yang mengikuti Bapak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hisap. Diulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, kita berjalan kembali. Kaki kembali. Siapa yang mengikuti Bapak? Di sini. Itu. Gerakan tetap masih membuka tangan. Sentuh tangan ke kaki yang kiri. Ya. Bisakah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah hitungan 8 kita berjalan kembali. Oke. Adakah anak-anak yang mengikuti Bapak? Ya, siapa di sini? Siapa? Sebelum mulai ke gerakan selanjutnya, ayo. Sebelum gerakan lanjutan, adakah anak-anak yang mengikuti Bapak? Ayo kita tetap berjalan di tempat. Jalan di tempat dengan tangan diayun. Jalan di tempat dengan tangan diayun. Ya. Jalan di tempat tangan diayun. Hey, kita membuka kaki sebar bahu. Oke. Tangan kita naik seperti ini. Ya. Ayo, anak-anak siapa yang ikuti Bapak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berjalan kembali. Oke. Kita berjalan kembali. Kita berjalan kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh diulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita berjalan di tempat kembali. Berjalan di tempat kembali. 8. Oke, ya. Kita seperti gerakan selanjutnya. Seperti gerakan meninju. Oke. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berjalan kaki kembali. Jalan di tempat. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, masih sah. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita jalan kaki kembali. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Oke, gerakan selanjutnya. Jumping jack. Oke. Seperti contoh di gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berjalan kaki ke jalan di tempat kembali. Mari, apa bisa monitor? Ada yang mengikuti kah, anak-anak? Ini belum terlihat, Pak. Ini yang mengikuti kah? Ada yang baru nih, Mas Astarali. Mungkin bisa Mas Astarali pakai diikutin. Atau Adik Alma Dewi. Ini adik atau ibu? Alma Dewi. Ayo kita ikutin sama-sama. Ada Agi. Melihat foto anak-anak ini. Gambar anak-anak. Ini videonya lagi pada nggak dinyalain, Bapak. Coba dinyalakan, boleh kameranya. Terus jalan aja ya, kita masih jalan di tempat. Ya, kita ikuti. Ini olahraga, nggak apa-apa bisa diikuti semuanya. 2, Bapak ibu gurunya juga boleh. 5, 6, tangannya sambil di... Dari SMP Negeri 3, Surabaya. 2, 3, 4, 5, 6. Hup, hop, 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 kita gerakan selanjutnya. Oke. Kita setengah jongkok ya. Setengah jongkok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali jalan di tepat, ya. Oke, kita ulangi gerakannya. Kita turun naik tangan. Oke. 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mulai. Berikutnya. Hey. Nah, ini seperti melempar bola basket. Tuk. 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalan kaki kembali. Kita jalan di tempat kembali. Ayo, anak-anak, siapa yang bergabung sama Bapak? Oke. Kita ulang ya. Kita ulang. Seperti melempar bola, kita ulang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih berjalan kaki. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
kita ganti. Oke, kita gerakan sepatu roda. Oke. Ya, masih jalan nih, Kang. Tuh. Ah. Kakinya ke belakang ya. Kakinya ke belakang. Tuh. Wah. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berjalan kembali. Jalan di tempat kembali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulang gerakannya, ya. Kita ulang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, berjalan kembali, jalan kaki kembali. Oke, masih kita lanjut ke gerakan berikutnya. Oke, kita masuk ke pendinginan. Kakinya dibuka kanan kiri. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, sambil tarik napas ya. Atur napasnya ya. Atur napasnya. Oke, bisa sambil maju. 1 2 3 4 5 6 7. Oke, jalan di tempat kembali. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita masuk. Masih kaki selebar bahu. 1 2 3 4. Ini masuk ke pendinginan ya. Sambil masuk ke pendinginan dulu. 1 2 3 4. Oke. Kita ulang dari awal, Mbak Bari, ya. Siap, Pak. Kita awal. Kita mulai lagi dari awal, ya. Ya, kita berjalan kembali. Langsung saja berjalan. 1 2 3. Di kastara ini, ayo bisa diikuti. 6 7. Ya. Ya, sambil SMP Negeri 3 Surabaya juga bisa mengikuti. Ya, yang pertama itu. 1, tarik nafas, buang nafas pelan-pelan. Siapa yang sudah berkeringat sama Bapak? Masih jalan di tempat. Kita masuk gerakan kedua. Putar. Putar. 5 6 7 8. Balik kanan, belakang, 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kita jalan di tempat. 1 2. Kita nanti ulangi lagi ya. 1 jalan di tempat. Oke. Ya. Oke, biar badan kita sehat, daya tahan kita untuk melawan virus corona. Oke, kita ayo. 2 3 4 5 6 7 8. Balik tak? 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita jalan di tempat kembali. Kita jalan di tempat kembali. Oke. Yo, 1 2 3 4 5 6 7 8. Balik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jalan di tempat kembali. 2 3 4. Oke. Tuh, ada saya mengikuti Bapak. Masih ya? Ya. Kan angkat kaki lutut tempel ke siku. Ya.
Tangan kanan menyentuh kaki kiri. Dua. Boleh dengan loncat atau tidak? Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Oke, kita berjalan kembali. Jalan kaki kembali. Jalan di tepat. Hey, yuk. Tangan kanan menyentuh kaki. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, jalan kaki kembali. Kita ulang ya, Nana. Kita ulang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kita jalan di tempat. Jalan di tempat kembali. Anak-anak yang mengikuti Bapak, tidak terlihatan videonya ini? Iya, video. Ada yang lain nih, Pak. Dari SMP Negeri 3 Surabaya mungkin baru bergabung. Ada yang berkeringat ya? Tuh. Lanjut ya. Masih jalan di tempat nih. Tuh. Masih jalan di tempat nih. Masih jalan di tempat nih. Oke. Selamat tahu. 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 2 2 8. Oke, berjalan kaki kembali. Boleh mengikuti Bapak tepuk tangan boleh sambil berjalan kakinya. Oke. Ayo, siapa yang sudah berkeringat? Kita mulai gerakan berikutnya. Oke. 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita berjalan kaki kembali. 1 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6. Kita ulangi gerakan meninju. Oke. Siapa yang bergabung bersama Bapak? Siapa yang bergabung sama Bapak? Siapa ini yang menyalakan videonya? Tidak ada yang menyalakan video ya? Iya, Pak. Pak Pur. Selamat pagi, Pak Pur. Saya lihat Pak Pur. Oke. Bisa diikutin Bapak Ibu guru yang ada di sini juga bisa mengikuti gerak. Ayo, kita berolahraga. Oke, jalan di tempat ya. Kita masih jalan di tempat. Wah. Kita jumping jack. 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6
Oke, kita berjalan lagi. Kita ulang lagi. Gerakan meninjau. Kita ulang kembali. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Empat. Kita. Kita berjalan kembali. Jumping jack. Kita berjalan kaki kembali. Siapa yang bergabung? Bapak. Ada Bapak Ibu guru, Pak. Ini ada juga. Kita ke atas. Udah kameranya udah nyala. Ayo kita nyalain kameranya. Ya, bisa diikuti ya, sudah nyala kameranya Bapak Ibu guru. Tidak kelihatan soalnya kompren. Ya udah. 5, 6, pas ini. Mas. Ayo sini. Mas. Berjalan lagi. Ayo anak-anakku. Siapa? Kita mengikuti Bapak. Ayo anak-anak. Stop. Masih jalan di tempat. Kita berlancar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita berjalan cepat kembali. Jalan kaki jalan di tempat. 1, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Kita ulangi gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berjalan kembali di tempat. Lanjut. 4 tali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang penting loncat? Ayo, yang penting loncat. Jalan kaki kembali. Jalan di tempat kembali. Jalan di tempat kembali, tangan di ayun. Setelah loncat, kita loncat dua tangan seperti melempar bola basket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Berjalan kembali di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masih jalan di tempat ya. 1, 2, 3. Kita gerakan seperti mengayuh sepatu roda. Gerakan kapuera ya anak-anak ya. Ayo kita berdansa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita berjalan kembali. Jalan di tempat kembali. Oh, kita gabungkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita berjalan kembali. Oke, kita gerakan. Jalan sepatu ke atas apa ya? 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, siapa ini? Adik-adik yang mengikuti Bapak? Adakah adik-adik yang Bapak lihat videonya? Ini ada Bapak Ibu Guru. Ayo. Bapak Ibu Guru, ada Pak Edi di sini. Ya. Saya pengen lihat anak-anaknya, Mbak. Anaknya mana ya? Apakah mengikuti mereka? Ini tadi ada chat, Pak, dari Astarali. Katanya mengikuti. Tapi videonya nggak bisa. Oke. Mana ya? Jadi tidak bisa menyapa anak-anak ini? Iya, Pak. Iya. Oke. Masih. Ini ada latihan kedua ini. Ayo. Oke. Nah. Hup, masih jalan di tempat ya, anak-anak ya. Ya. Oke. Setelah gerakan seperti menurut sepatu roda ini, kalau bahasa ininya capoeira, ya. Kita ke pendinginan. Oke. Tangan di pinggang. Kaki dibuka lebar. 1, 2, 3. Hop. 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 Tarik napas ya. Nana ya, tarik napas, saya keluarin napasnya. Tarik napas dari hidung, keluar dari mulut. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Tarik napas kembali. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 6, 8. Kita mulai latihan kedua ya. Mulai berkeringat ini sepertinya, Pak ya. Masih banyak yang mengikuti kah? Masih ada 18 partisipan, Pak. Masih ya? Masih. Ibu Ari, masih banyak yang mengikuti kah? Iya, masih, Pak. Masih. Ya. Oke, kita latihan kedua ya, menirukan gerakannya, Pak. Kita lompat kelinci. Lagi, Pak, mungkin ya, ya. Ikutin juga, Pak. 2. Tangan di depan. Oke. Kita boleh berputar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putarnya kita balik arah. 1, 2. Setelah lompat kelinci. Setelah lompat kelinci kita. Oke. Kita sayap burung ya. Ke tangan lebar. Dan memutar. 1, 2. Tetap ya, tetap setiap habis
sesi gerakan itu berjalan ini agak ada beat ya, ikut bergerak. Masih ya, masih deep nih. Gerakan meninju ya. Seperti tadi. Adik deep ya, ikut bergerak. Oh. Pak. Oh. Oh. Mil, sini tak. Anu ikuti ini. Oke. Gerakan ulah. Tangan di depan dada seperti salim atau salam. Kita putar. Oh. Hup. Badannya kita bergerak. Ayo. Ayo, ada adik Dita ini bergerak. Masih nih. Oke, kita kaki flamingo. Flamingo ini untuk keseimbangan. Flamingo. Seperti ini gambar ya, kalau tidak bisa melihat Bapak. Ini saya ingat. Tahan sampai 8. 1. Adik kecil ayo. Terima. Adik Alma Dewi. Ayo, gerak juga. Ganti kaki. Ada. Adik kecil. Alma Dewi. Adik Alma Dewi. Oke. Adakah yang mengikuti Bapak? Adik siapa namanya? Ada adik Nisya. Oke, adik Nisya. Bisa mengikuti Bapak kah? Adik Alma Dewi mana tadi? Jalan di tempat ya. Ayo adik-adik pasti jalan di tempat ya. Jalan di tempat ya. Ya masih jalan di tempat. Ibu anaknya masih mengikuti, Bu. Adik Alma Dewi masih mengikuti, yes. Pak. Setelah gerakan flamingo. Boleh. Di setelah ini boleh minum dulu. Siapa yang mau minum? Boleh. Kita berminum dulu, minum. Boleh minum dulu. Boleh istirahat. Pokoknya mungkin bisa di F5, Pak. Siapa yang mau minum dulu boleh. Ini siapa nih adik? Adik-adik siapa nih? Adik-adik? Sudah minumnya kah? Ada adik Ditya. Adik Ditya, halo. Ada Ibu Ratna. Ya, kita bergerak. Mana kak ini adik-adikku, sahabat rumah belajar? Lagi minum sepertinya ini Pak. Apa Bu? Kelima ya Pak Ketegar. Si. Tenang, kita pelan-pelan. Buat Bapak Ibu gurunya yang bergabung di sini, jangan menonton saja. Kita bergerak juga. Ayo.
olahraga bersama ya, Pak. Iya. Kok cuma berdua ya, Bu ya? Ini rame, Pak. Ada Bu Alma, Pak. Ya, Bu Alma suruh mengikuti, Bu Ratna juga suruh ikut, suruh jangan diam saja. Yuk. Ini kan masih minum. Oh, minum ya. Bohong Bu Alma ini kayaknya nih. Ini keringatnya sudah nempel basah. Yang lain, ayo adik-adik, ayo. Siapa bapak pengen lihat mukanya nih? Pengen lihat wajahnya? Ayo, Keisha. Ada Keisha mana nih? Ada Keisha. Ayo, bisa bapak ulang nanti gerakannya? Apa pengen lihat? Apa pengen lihat nih? Kalau Ibu Alma ini ibu guru ini. Kalau Ibu Alma ini ibu guru nih. Saya juga bu guru, Pak. Bu Alma. Siapa itu yang muncul di video Bapak? Pak Tegar. Iya, Pak. Saya melihat itu ada adik Keisha Nita Zalsha tadi. Dia sedang mempraktekan Bapak itu, Pak, yang kaki flamingo itu. Adik Keisha Nita Zalsha. Ada juga ini adik Alma Dewi itu juga sedang mempraktekan gambarnya Bapak, Pak. Iya. Hitungan ke-8 ya, tapi tidak melihat videonya. Saya tidak bisa melihat videonya, oke? Setelah gerakan flamingo. Nah, jongkok ya. Kaki jongkok dan meloncat seperti katak. Ayo, itu siapa ya? Seperti katak, Dek. Seperti katak. Kesia. Aku. Tuh. Adik Mila nih. 3. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, hey, pinter siapa itu Aditya? Ayo lagi. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah katak. Tangan lurus ke samping. Ayo Adit. Kita putar Adit. Go. 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 Hey. Nah. Adiknya adik ya. Ikut bergerak ya. Ikuti Pak Tegar. Kakinya digoyang nggak kelihatan Pak Tegar kakinya Pak Tegar. Diangkat. Ya, adik kayaknya sudah bergerak juga itu, Mbak. Ayah. Ya, ada adiknya. Meninju. Oh. Ayo, gerakan meninju, adik Mila. Ya, bantu kan. Aduh, yang akhirnya adik nih. 5, 6, 7, 8. Mana nih Adit nih? Ya, Adit ya, gerakan meninju. Sama adik Mila. Oke, kita. Mana Adit nih? Kita lakukan gerakan. Kayaknya pesertanya mulai rame nih. Ya. Mana nih Adit nih? Ayo. Ayo. Mana Adit nih? Bentar ya. Bisa ganti lagu ya. Mana ya? Adit ya?
Mana Adit ya? Ayo, adik Ditya. Mana Kesia? Ada Mila. Ada Ditya. Yo. Silakan minum dulu sebelum kita ulang. Kita ulang latihan pertama. Ya. Mana nih Kesia, Adit nih? Kesia, Adit. Bapak tidak melihat. Ada Kesia, ada Ditya, Pak. Anggi. Ada Mila. Ibu Alma Dewi ini ternyata adiknya adik Mila, Pak. Oh, Adit. Ayo. Oke. Apakah mengikuti gerakan Bapak? Ya, kita mulai lagi. Kita mulai dari jalan di tempat. Betulnya, ya, pelan-pelan. Pak. Ya. Jalan di tempat pelan-pelan. Tuh. 3, 4, 5, tangan diayun. Tuh. Oke, adik Mila bagus. 3, 4, 5. Sambil ya, buang napas, tarik napas. Ya. Adiknya mana nih? 1, 2. Mana nih Adit nih? Mic-nya mati, Pak, mic-nya. Oke, kita pelan-pelan ya. Kita kayaknya sudah banyak yang bergabung. Setelah berjalan. Tangan, tangan dan putar. Kaki masih berjalan di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putar ke belakang, siapapun adik-adik. 1, 2, 3. Ini direntangkan. 5, 6. Up. 7, 8. Jalan keempat. 1, 2. Ibu Ari, apakah anak-anak bisa terlihat dari situ mengikuti gerakan? Iya, Pak. Ini anak-anaknya sudah cukup ramai. Ada adik Kila, ada... Jalan di tempat ya. Kita mulai adik Keisha. Dan berikutnya. Ada Bapak Guru juga, Pak. Bapak Lili di sini. Lutut kanan menyentuh lutut kiri. Tangan kanan menyentuh kanan menyentuh lutut kiri. 5, 6, 7, 8. Jalan di kanan. Di tempat kembali. Lutut. Tuh. Ayo. Oke, jalan di tempat. 1, 2, 3, 4, 5. Kita ulangi gerakannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kita jalan di tempat kembali. Yo, kita jalan di tempat. Nah, mulai buka kaki selebar bahu. Delapan. Oke, anak-anak. Jalan di tempat lagi. Jalan di tempat kali. Ayo jalan di tempat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Ari, satu-satu, Ri. Tangannya satu-satu, Ri. Ari, tangannya satu-satu, satu di bawah, satu di atas. Oke. Nah. 5, 6, 7, 8. Jalan di tempat kembali, Ri. Aditya. Ari.
Aditya, okay. Yang ini sempat kembali. Hop. Kita ulang gerakannya ya, Dia. Tepuk tangannya kita ulang. Bergantian. 1, 2, 3. Yang membawa berbal. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalan kaki lagi, Ri. Jalan di tempat lagi, Ri. Sorry. Oke. Hup. Setelah jalan itu, oke, Ri. Dit, gerakan menuju, Dit. Aku gak mau. Jalan di tempat. Oke, setelah jalan di tempat, jumping, lompat. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalan di tempat. Mana Adit? Hilang. Kita masih bergabung. Oke, ya. Ada Adik Titia, ada apa ini, Mai Asis? Ada Adik Alma Dewi, ada Adik Mila, maaf. Adik Mila, loncat. Ah, hilang lagi ya. Kita lanjut lagi sama lompat. Jam kerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, masih semangat. 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalan di tempat kembali. Mana nih? Adit nih. Mana nih? Adik Nila tuh semangat, Pak, melompat. Mana nih Adit nih? Masih mengikuti kah sama Kei? Si, Pak. Kei Sia. Oke, kita lanjut. Tangan ke atas, ke bawah. 3. Bak diri. 5. 6. 7. 8. Jalan di tempat kembali. Jalan di tempat kembali. Ayo. Jalan di tempat kembali. Jalan sih, jalan di tempat. Boleh Ari sambil tepuk tangan ya. Sambil tepuk tangan, adik-adik. Adik Mila sambil istirahat. Ayo. Ya. Gerakan ini ya, yang ada di gambar.
Ada musiknya nih, terdengar ya. Bapak, jalan di tempat kembali. Oke, kita melompat tali, tetapi kita tidak memakai tali. Dan kita berputar pergelangan tangannya. Tuh. Tuh. Empat tali. Jalan di tempat kembali. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Adit ya. Ayo. Ada Fanny, Fanny, ada adik Keisha. Ah, iya Bu. Ya, saya okay. Ikut lari. Iya. Sepatu roda. Gerakan sepatu roda. Sepatu roda. 2, 3, 4, 5, 6. Kakinya ke belakang ya. Kakinya ke belakang. Bermain sepatu roda ya Pak ya. Kakinya ke belakang. Shot, 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 shot. Tuh, Adit. Tuh, tuh, tuh. Ayo Pak Pur. Ayo, semangat. Ayo. Sabar Bandung. Kita ulangi gerakan. Kita ulangi gerakan jalan kaki dulu. Jalan di tempat. Aduh, siapa itu namanya? Hup. Adik Mila. Tuh. Mila masih semangat. Tuh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jalan di tempat. Hitung sampai 8 ya. Jalan di tempat. Siap. Ya, gerakan kami ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo adik Kesia. Tangannya. Ayo. 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jalan di tempat. Jalan di tempat. Jalan di tempat. Adit berkeringat tidak? Ini siapa ya? My Asus namanya ya. Siapa ini adik My Asus? Oke, kita relax sambil tarik nafas. Oke, gerakan selanjutnya. Gerakan pendinginan. Sambil masih bergerak. Tangan di pinggang. Tangan di pinggang. Nah,
aman saja. Hai Pak Kasim. Hai Pak Kasim. Nonton orang. Masih jalan di tempat. Jalan di tempat. Oke. Tarik nafas ya. Tarik nafas dan buang nafas. Nggak jadah lah, ngopi lah ngopi. Kita ulang. Kita jalan di tempat. Udin Al-Ayubi dari SMP LB Mulia. Jalan di tempat, relax. Adik Mila masih semangat. Masih jalan di tempat ya. Masih jalan di tempat. Kita latihan kedua. Loncat kelinci. Adit, mana Adit? Kita boleh berputar. Berputar, lompatnya berputar. Kita gabung saja. Karena ini gerakannya ringan. Saya kita langsung nyambung saja. Kita tarik nafas ya. Belakang. Tujuh, delapan, relax saja. Tuh, yang ini intensitasnya relax. Oke, delapan. Tangan di depan dada. Keluar. Oke. Lanjut. Kita ke keseimbangan dengan kaki flamingo. Oke, ganti. Sambil tarik nafas ya, keluar nafas. Masih gerakan di loncat kata. Relax ya ini ya. Di bawah. Yang penting loncat. Siap kata. Oke. Kita gabung. Waktu kita tinggal 10 menit lagi, Bapak.
diikuti semuanya ya gerakannya. Oke, kita mulai dengan dengan relax. Dari atas, tangan dari atas. Dari atas boleh, dari tengah boleh. Kita hirup udara. Pelan-pelan kita buang. Kita buang tangannya. Depan. Buang. Naik, hirup napas. Oke. Turun kita buang. Oke. Oh, ke sana, ya. Kaki seperti ini. Pendinginan. Oh, ini pendinginannya. Ke sana. Ya, ke atas. Oke. Okay. Ke tangan. Taruh di depan. Oke, kita tepuk tangan. Siapa yang ikut? Siapa yang ikut? Tepuk tangan. Ayo, tepuk tangan. Mau nanya nih, siapa yang ada di... Ayo, siapa yang ada di layar kaca? Siapa yang ikut siapa yang ada di layar kaca ini? Siapa yang ada di layar kaca? Ada adik Dit ya, halo. Halo. Gimana olahraganya pagi ini? Berkeringat? Ada siapa yang? Ini dengan ibu siapa ini? Terima kasih Bu, udah membimbing anaknya. Yo, Bapak ada pertanyaan. Apa manfaat dari olahraga? Ayo, apa manfaat dari olahraga? Siapa yang bisa menjawab? Ayo. Ada pertanyaan dari Bapak, apa manfaat olahraga? Siapa yang bisa menjawab? Ayo, siapa yang sudah berkeringat? Mila. Siapa? Apa? Ya. Apa ya manfaat olahraga coba siapa yang bisa? Badan jadi segar. Woi, badan jadi segar betul sekali. Siapa itu? Mila. Adik Mila. Adik Mila dari mana ya? Boleh kenalan? Boleh kenalan? Malang. Mila dari mana ya? Malang. Malang, dari Malang. Dari Malang. Jawa Timur. Dari Malang. Apa kabar Malang? Apa kabar Malang, adik Malang. Cantik? Adik cantik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mana lagi ya? Sudah bergabung. Di mana ya Adit ya? Di segar ya. Adit di mana ya? Mana Adit? Di mana ya? Makasih. Halo. Adik siapa ini? Adik siapa ini? Bu Yunita. Siapa nama adiknya? Ambil headset kita. Adik Astar. Astar. Dari mana? Biasa dari mana? Tadi ikut bergerak juga. Tuh. Ikut siapa lagi ya? Aku dari mana? Hey. Kalau mengikuti dari minggu lalu, Bapak
kena ini. Hah? Kita berjemur ya. Siapa? Dengan adik siapa? Dari Malang. Adik Akta dari Malang, Pak. Dari Malang juga. Hebat. Jadi Bapak lihat gerakannya bagus. Jadi Bapak lihat gerakannya bagus. Nah, ini loh belajar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa lagi yang bisa muncul nih? Di Bapak nih. Ayo, apalagi manfaat olahraga tadi. Coba oh. Ya. Kita belajar online. Belajar online. Oh, belajar online, siap. Oh, belajar online. Belajar online. Oke, bisa. Dengan olahraga, kita bisa mencegah. Nah, kita mencegah nih virus-virus yang sekarang lagi tersohor nih, virus COVID-19 gitu ya. Iya, kita bisa melawan dengan cara daya tahan yang kuat. Nah, daya tahan kuat itu salah satunya dengan berolahraga ya. Salah satunya dengan berolahraga. Oke. Rajin olahraga. Ibu Bapak di rumah, jangan lupa anaknya diajak berjemur. Nah, diajak berjemur. Berjemur. Hore, diajak berjemur. Hujan tidak Malang? Nih, Malang di Malang hujan tidak? Hujan. Hujan, kalau hujan, kalau hujan. Tepetis. Kalau hujan di rumah aja ya. Ya, takut. Hebat. Jemurin hujan benda ya. Tunggu mataharinya ya. Ini Pak siapa? Mataharinya ada ya. Ini Pak siapa? Bapak Tegar saya. Dengan Bapak Tegar. Dengan Bapak Tegar. Dengan Bapak Tegar di Bandung ini. Bisa nyampe ke Malang ya. Hebat. Hebat. Ya, berjemur. Siapa yang lagi berjemur ya? Jangan lupa. Makan. Cukupnya. Nah. Olahraga. Pak Tegar, ini waktu kita ada 5 menit lagi, Pak Tegar. Mungkin bisa disimpulkan ya. Pembelajaran kita hari ini bersama adik-adik semuanya yang sudah semangat bergerak dari pagi tadi, Pak. Iya, Bapak narik kesimpulan bahwa berolahraga itu bisa meningkatkan daya tahan kita. Sehat jasmani, sehat rohani. Ya, oke. Dan berolahraga. Ya. Oke. Kita bisa lakukan setiap hari di rumah, ya, agar badan kita sehat, ya, sehat, kuat, ya, kuat, adek. Ya. Oke, jangan lupa makan ya, makan istirahat yang cukup. Oke, makan istirahat yang cukup. Salam hangat dari Bapak semuanya. Terima kasih sudah bergabung bersama Bapak. Maaf kalau ada kata-kata atau tingkah laku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Bapak Tegar, sahabat rumah belajar semuanya. Ada adik Mila, ada adik Ditya, ada adik siapa yang baru bergabung tadi ya, dengan Ibu Mia, Ibu Fani, adik Keisha, Ibu Yunita bersama anak-anaknya. Terima kasih sudah bergabung. Iya. Terima kasih sudah bergabung di sesi pembelajaran olahraga SJOK dengan materi gerak ritmik ya. Kalau tadi kalian sudah ikut bergerak, ada pemanasan, ada gerak loncat-loncat, ada pendinginan, ada putar-putar tangan, bisa bergerak. Akhirnya waktu juga yang membatasi kita hari ini, sehingga harus mengakhiri Vikon edisi olahraga yang ini. Tapi jangan khawatir, masih ada lagi. Masih ada pembelajaran-pembelajaran yang lain yang juga menarik untuk diikuti bersama. Buat adik-adik LB semuanya di rumah. Adik masih semangat ya, belajar terus ya. Terima kasih juga kami ucapkan pada Pak Tegar yang telah memberikan ilmunya, mengajak kita bergerak bersama dalam materi gerak ritmik. Semoga yang disampaikan tadi bermanfaat buat kita semua, buat adik-adiknya, amin, buat ayah bundanya, buat semuanya deh pokoknya ya. Terus ini jangan lupa kita isi evaluasi pelaksanaan Vikonnya ya. Ada link yang saya bagikan di kolom chat. Di link formulir kemdikbud.go.id 129668. Itu bisa dipakai untuk isi, nanti akan kita pakai untuk bahan evaluasi kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terus belajar dengan memanfaatkan produk-produk dari Pusdatin Kemendikbud ya. Ada rumah belajar, ada televisi edukasi, ada juga radio suara edukasi. Jadi adik-adik nggak akan gabut di rumah ya. Ada banyak-banyak link pembelajaran yang bisa mengisi waktu adik-adik di rumah. Terima kasih juga buat semuanya adik-adik yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga buat Bapak Ibu gurunya. Terima kasih juga buat ayah bundanya. Saya sebagai moderator, materinya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ada yang kurang berkenan. Mohon pamit dari Vikon dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dipandu oleh Mas Toto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ari dan juga salam super, salam olahraga untuk Pak Tegar di Bandung. Terima kasih atas materi yang luar biasa, Pak. Salam sehat selalu ya, Pak, ya, di Bandung. Jadi tadi kita lihat ada banyak adik-adik yang sudah ikut mempraktekkan materi Bapak, yaitu tentang bagaimana menjaga tubuh supaya sehat sambil olahraga. Ya. Jadi terima kasih kepada Pak Tegar di Bandung. Dan berikutnya kita masih akan mengikuti sesi yang ketiga pada Vikon Sapa Rumah Belajar pada kesempatan hari ini, hari Senin tanggal 3 Maret 2020. Dan yang akan mengajar di sesi yang ketiga adalah Ibu Cucu Nuraini. Beliau adalah guru SLBA pembina tingkat nasional. Nantinya yang akan menjadi moderator pada sesi yang ketiga ini adalah Mas Ayub. Mas Salehaden Al-Ayubi dari Pusdatin. Akan saya sapa dulu. Mas Ayub, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, Mas Toto, bisa. Alhamdulillah. Dan Bu Cucu, apakah bisa mendengar suara saya, Bu? Ya, Pak. Pak Tegar masih kelihatan, Pak, dari kami, Pak. Matikan dulu webcam-nya, Pak. Oke, Bu Fani coba bisa berbicara, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu coba agak HP-nya agak mundur sedikit, agak sedikit, biar kelihatan. Oke, nah seperti itu Bu ya. Oke. Agak seperti itu Bu, biar biar kelihatan. Itu ada kabel ya Bu? Mohon maaf Bu, di depan HP-nya ada kabel. Ya. Oke. Ya. Baik, sudah siap Ibu. Nanti Ibu akan saya operatori karena ada kendala di laptopnya Ibu. Jadi nanti Ibu tinggal bilang next saja, nanti akan saya klik next. Oke, Mas Ayub, saya kira itu. Silakan Mas Ayub, laku moderator. Misi yang ketiga pada VKON program Sabah. Silakan Mas Ayub. Oke, Mas Toto, terima kasih banyak. Salam super dan salam sehat dan sukses selalu. Toto dan juga Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, teman-teman, dan juga Bu Cucu. Apa kabar Bu Cucu? Cucu sehat? Iya. Alhamdulillah tadi setelah berolahraga dengan Pak Tegar dan juga adik-adik dan ibu-ibu semuanya, sekarang ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Dan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita pada sesi ini. Sesi ini adalah sesi mata pelajaran IPA untuk SMA LB kelas 11. Mata pelajaran IPA untuk SMA LB kelas 11, tunanetra kelas 11, dan akan disajikan oleh seorang guru SLBA pembina tingkat nasional. Beliau adalah Ibu Cucu Nur Aini. Saya sendiri Salahuddin Al Ayubi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Insyaallah akan bersama-sama dengan Bu Cucu dan teman-teman semuanya, sahabat rumah belajar, sampai pukul 12 nanti. Dan sebelum Bu Cucu menyampaikan materinya, kami juga ingin menyampaikan bahwa layanan video conference di Sapa Duta Rumah Belajar ini difasilitasi oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semuanya juga bisa memanfaatkan fasilitas atau aplikasi lainnya yang disiapkan oleh Pusdatin. Di antaranya aplikasi Rumah Belajar itu sendiri, kemudian juga ada TV Edukasi yang bisa kalian tonton melalui aplikasi TVE di Android atau di aplikasi video. Sekarang kita sudah bekerja sama dan melebarkan sayap kita supaya adik-adik di seluruh Indonesia bisa menonton tayangan kita. Iya, halo adik masih ada di sini ya. Nah, nggak apa-apa sambil melihat materi pelajaran kakak-kakak kelasnya ya. Oke, kalau gitu sekarang kami serahkan kepada Ibu Cucu Nur Aini. Dan PowerPoint-nya nanti akan dibantu oleh Mas Toto sebagai operator. Silakan Bu Cucu. Nanti pakai itu. Halo Bu Cucu. Halo Bu Cucu, bisa saya cek sepertinya beliau keluar ini dari room, coba saya hubungi dulu. Oke, baik, nggak apa-apa. Sambil Mas Toto sebagai host menghubungi Bu Cucu, kami juga masih menunggu kehadiran teman-teman. Iya Bu Cucu sayang, halo. Tadi kita olahraga ya. Halo, kelas berapa sayang? Tadi belajar apa tadi? Belajar SMA. Iya, belajar apa? SMA. Asik ya belajar di sini ya? Iya, nanti belajar lagi ya setelah ini ya. Nanti besok-besok tetap belajar di rumah belajar ya. Iya, tetap sehat ya sayang ya. Sehat. Iya, hati-hati, jaga kesehatannya juga. Pinter. Tos dulu, tos dari jarak jauh gimana? Tos.
Iya, 1, 2, 3. Pintar, good. Oke, okay, dadah. Sekarang kakak mau menyapa partisipan atau kakak-kakak kelasnya di tempat yang lain ya. Nah, oke, okay. Kepada teman-teman, sahabat rumah belajar, bapak ibu, ataupun teman-teman dari jenjang SMA, kali ini kita akan mempelajari materi sistem pencernaan. Materi ini adalah materi untuk SMA LB Tunanetra kelas 11. Nanti Bu Cucu Nur Aini, beliau adalah guru SLBA pembina tingkat nasional. Kalau saya tidak salah, SLBA tingkat nasional ini ada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Jadi buat Bapak Ibu yang sudah menantikan materi dari Bu Cucu, sabar saja dulu karena kebetulan Bu Cucu masih kita coba hubungi. Contoh barangkali bisa diisi untuk sementara waktu. Nah, sekali lagi kami mohon kesediaan Bapak Ibu, adik-adik semuanya untuk mengisi formulir yang sudah disiapkan, formulir evaluasi yang sudah disiapkan oleh Pusdatin. Evaluasi dari pelaksanaan video conference kita kali ini. Nah, itu ada linknya di formulir.kemdikbud.go.id. Di kolom chat bisa isi lembar evaluasinya. Ini akan kita gunakan untuk evaluasi pelaksanaan video conference kita. Baik, sambil menunggu Bu Cucu hadir kembali. Coba. Siapa saja ya yang sudah hadir di sini ya? Ada Ibu Alma Dewi, Bu Anggia, Bu Dian, kemudian Bu Dian lagi, Bu Eni Pujiwati, kemudian Pak Tegar masih di sini. Wah, ini anak-anaknya Bu Yunita masih standby di sini ya? Halo. Ada di mana ini? Adik-adik ada di mana sayang rumahnya? Oh, iya sudah di mute sama Om Toto jadi nggak kedengeran. Baik, sambil menunggu kehadiran Bu Cucu, semoga saja Bu Cucu bisa sudah tersambung dengan kita dan kita bisa bersama-sama belajar. Sambil menunggu juga kehadiran dari kakak-kakak kelas yang duduk di kelas 11 SMA LB. Halo Bu Cucu, mendengar suara saya? Oke. Okay. Bu Cucu. Ya, assalamualaikum. Oke, okay, baik. Waalaikumsalam, warahmatullah. Saya persiapkan PowerPoint-nya ya. Baik Pak. Ya. Kan Mas Ayu dilanjut. Ya, baik, baik. Halo, Bu Cucu. Bu Cucu, apa kabar sehat, Bu? Baik, Pak. Siapa, Pak? Saya Ayub, Bu. Tadi kita sudah berkomunikasi via WA. Baik, baik, Pak. Iya. Saudara, terus murid-muridnya sudah diinfokan kan Bu bahwa kita ada materi pada siang ini. Pak, tapi mereka agak terkendala juga. Kami tadinya punya 4 siswa tunanetra yang ingin ikut di kelas rumah belajar ini. Oh begitu, tapi ada kendala untuk bisa connect gitu Ibu ya. Oke, Pak Toto sudah siap? Oke, silakan sudah siap. Screen bisa dilihat kan dari sana, Mas? Bisa, bisa, bisa. Oke, ya, silakan. Bu Cucu juga bisa lihat ya, Bu ya? Oke. Baik, Bu Cucu, kebetulan memang partisipannya juga masih belum berkumpul. Mungkin sambil menunggu mereka datang, sudah kita promosikan, tapi memang belum ada yang datang.
baru sedikit. Mungkin Bu Cucu, saya sudah perkenalkan Bu Cucu dari guru SLBA Pembina Tingkat Nasional dari Lebak Bulus itu ya Bu ya? Lebak Bulus Jakarta Selatan ya Bu? Belanda, Jakarta Selatan. Oke, kalau gitu sambil jalan saja Bu, silahkan materinya biar bisa dimulai. Silahkan Bu Cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah pada siang ini Bu Cucu dari SLBA Pembina Tingkat Nasional diberi kesempatan untuk berbagi, belajar bersama dengan adik-adik semuanya di Nusantara ini. Apa kabar adik-adik? Baik, Bu Cucu, alhamdulillah. Adik-adik juga ya, semoga kita senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pun kita